bid'ah wal ahwa, ahlu bid'ah al aqidiyah wa ahlu bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجداء بيننا وبينكم. Ketika menyusul kami para cermin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad, keluarganya dan semua sahabatnya. Wabah. Dan setelah itu fahadihi muqaddimatun fi ilmil aqdiyati muqaddimatun di masyairil ajurumiyati. Ini merupakan dasar-dasar ilmu bahasa Arab yang memperkenalkan masalah-masalah nahwu dalam kitab al-ajamiyah. Takun wasitatan bainaha wa baina ghairiha mutawwalat, menjadi penengah antara mantan ala dunia dengan kitab nahwu yang pembahasannya panjang. Nafa'allah ta'ala bina kala nafa'a bina sila fil hayat wa badan mamat indah bukhalibu wajibu ja'awat. Semoga Allah ta'ala memberi manfaat untuk ibadah ala dunia seperti telah memberi manfaat pada asal mutabiman, yakni al-ajurumiyah, baik ketika masih hidup penyusunnya ataupun setelah kematiannya. Sesungguhnya Allah itu maha dekat, maha mengabulkan doa. Baik, fini masalah pembahasan tentang mukadimah wali ini ada beberapa masalah yang perlu disampaikan. Al-masalah termula ibtada al-mu'allifu rahimahullah ta'ala al-basmalati ibtidaan kitab al-aziz wa sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi asalihi ila al-buluk wa ghairihi. Mu'allif yakni Al-Khattab rahimahullah ta'ala memulai kitabnya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini meneladani kitab Al-Aziz yang Al-Qur'an yang dimulai dengan bacaan basmalah. Juga meneladani sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengingat surat-surat raja-raja di zaman beliau dan kepada yang lain. Ini selalu diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai ulama berkata, yang bagi ikut disyari'in di tasnifin ayat wa'afatan yang tersia. Sudah semestinya setiap orang yang mulai menyusun sebuah karya tulis untuk menyebut delapan kata di mukadimah. Terawal al-basmalah.
الثاني الحمد لله. الثالث الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس الشهادة الثانية. السادس
sehingga berdiri agar balap-balap awal terkini bisa besar. Ini bahwa Rasulullah sesedar ialah pemimpin anak agar. Hari ini berdasarkan sabda Nabi SAW, ada sehingga berdiri agar, akulah pemimpin anak agar balap-balap, tapi bukan untuk membangunkan diri. Awal terkini di hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Isnad Sahih dengan sanad yang sahih. Nah, sehingga boleh juga mengucapkan Sayyidina Muhammad. Tapi untuk bacaan-bacaan dalam sholat ini harus sesuai dengan yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena masalah sholat itu auqiyah, terbatas jadi yang menunjukkannya, dan beliau sendiri telah bersabda sallu kama ra'aytumuni usalli. Jadi bacaan-bacaan tasyahud atau sholawat ibrahimiyah itu tafalannya itu terkorek sayyidina. Tapi kalau kita dalam bahasa umum, apa salah? Sebagaimana dalam pengertian alif tadi, wassalamu wassalamu ala sayyidina Muhammad, itu apa salah? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sayyid walidina, pemimpin anak-anak. Al-mas'alatu al-khamisah. قال المعلم وعلى آله والآل هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون من بني هاشم وبني بكر فقطعن تنصر وعلى آله الآل itu adalah kerabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kerabat dan keluarga beliau di kerabatnya Nabi yang terlibat kepada beliau dari kalangan Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Dia kenalkan tahu baik, ya. Wala yastaharu lafzul al illa bil asfar. Lafaz al al tidak digunakan kecuali untuk keluarga-keluarga yang mulia. Kalau keluarga itu saja secara umum, entah yang mulia atau yang biasa-biasa atau yang mulia, ya besar, ya. Kalau pakai wa'alihi al-al, ini untuk keluarga yang mulia. Nah, al-masalah masalah Islam, kalau wasahbi dengan semuanya, wasahabi wa marlam ya Nabi ya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bi wa man adal Islam. Kama qala Ibnu Hajar ta'ala fi shalah. Ucapan alif wa sahbihi dan untuk semua sahabat beliau. Sahabat atau sahabi adalah orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan beliau dan mati di atas Islam. Kalau berjumpa tapi tidak beriman, bukan sahabat. Atau beriman tapi setelah itu murtad, bukan sahabat. Ya. Nah, atau mati di atas selain Islam juga bukan sahabat. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Ta'ala dalam kitab Yaum Al-Sholat. Nah, al-mas'alah masyarakat. Masalah yang ketujuh, kalau wabah yukalunia abad,
Wali yang kalimatun yukta biha intiqal uslubin berkala ila uslubin akhar. Ucapan wabatu juga biasa dengan ucapan amma ba'du, ba'du boleh, wabatu boleh, amma ba'du boleh. Itu ialah kalimat yang digunakan untuk pemindahan bahasa dan kalam sebelumnya ke kalam yang lain. Nah, sebenarnya itu setelah mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jadi akan menyampaikan kalam yang lain untuk mengalihkan kalam sebelumnya ke kalam berikutnya. Ini pakai wabah atau apa-apa. Ini sebenarnya ya. Ini sebenarnya. Baik. Al-Mas'alatu Mas'amina An-Nahu Minal Ulumi Al-A'biyyati Bal huwa anfa'ul ulumil arabiyyah. Nahwu termasuk bagian dari ilmu bahasa Arab. Bahkan nahwu adalah ilmu bahasa Arab yang paling bermanfaat. Karena itu nahwu ada ilmu sholat, ada ilmu nahwu ya, dan yang lain. Yang paling bermanfaat ialah ilmu nahwu. Qala Suyuti rahimahullah ta'ala innal uluma kullaha muftakiratun ilaih. Berkata Suyuti rahimahullah ta'ala, sesungguhnya seluruh ilmu-ilmu bahasa sangat membutuhkan ilmu nahwu. Insyaallah yang lain semuanya masih membutuhkan keterangan dari ilmu nahwu. Oleh sebab itulah ilmu nahwu adalah ilmu yang paling bermanfaat di antara ilmu bahasa Arab yang lain. Dan ini merupakan syarat seorang yang ini dikatakan sebagai mujtahid. Ya, ahli ijtihad itu syaratnya di antaranya ialah an-nahwu. Dia menguasai ilmu nahwu. Menguasai bukan pernah belajar. Menguasai. Juga sebagai syarat al-fasir, ahli tafsir, ini ialah harus ahli kuasa dan ilmu nahwu. Nah, maka semata-mata kalian untuk belajar ilmu nahwu tidak semata-mata nahwunya, tapi sebagai alat untuk memahami ilmu yang lebih penting lagi, yakni Al-Quran dan Sunnah. Nah, wal-wal dan ulama dan ucapan ulama ulama terhadap itu. Al-Mas'alah atas masalah yang sembilan, bertanya waktu raja Jurnia tukmilu kata wabah wal masail fi marmi ala jurnia. Taklimat ala jurnia ini menjadi pelengkap atau penyempurna bab-bab dan masalah-masalah nahwu dalam kitab mata ala jurnia. Dalam mata ala jurnia itu disebut ringkas-ringkas ya. Pada taklimat nanti akan disebutkan akan lengkap ya. Nah, sebagai penyempurna sehingga secara otomatis lebih tegak daripada antara al-jurnia.
secara otomatis membutuhkan waktu yang lebih lama. Secara otomatis berarti apa ini? Ya, lebih sulit daripada mengatakan alat suami. Nah, tapi kalau sudah katakan mengatakan alat suami, insya Allah tidak kesulitan membelajar ini mengatakan alat suami bagi yang paham. Ya. Nah, kalau kalian belum paham betul mengatakan alat suami, khawatir mengatakan alat suami ini juga tak paham, maka masih perlu terlambat. Kalian kali-kali mengerja lagi mata alat suhunya ambil apa? Karena mata alat suhunya dijadikan sebagai pijakan oleh Al-Qatar Allah untuk menyusun kami mata suhunya. Karena dilengkapi terlalu kemudian, tapi pijakan utamanya adalah mata alat suhunya berlaku. Bahkan secara terkenalan dan penggunaan mata alat jubil itu ternyata lebih terkenal daripada mata-mata alat jubil. Lebih banyak digunakan oleh muslim daripada mata-mata alat jubil. Nah, namun bedanya kalau mata-mata alat jubil itu banyak contoh-contoh dari Al-Quran, Sunnah, ya, yang membuat semakin mantap untuk mempelajari ini, ya. Nah, terasih itu. Ini juga kalau mata-mata dunia ini mu'alifnya dimajurung untuk tidak menentukan judul kitabnya. Yang menentukan, yang menetapkan bahwa orang lain, ya. Nah, kalau utamakan alasannya, ini penyusunnya sendiri yang menetapkan, ya. Nah, dari mak umumnya seperti itu, maka alasannya tak umum, ya. Nah, namun sama-sama terkenal di dalam musim ini. Dan Al-Khattab Allah juga memiliki majlis nasabah yang cukup terkenal di Makkah. Lain mata jurumnya, lain utama mata jurumnya, lain pula Afiyah Ibnu Bali. Ibnu Bali itu mengajak orang untuk belajar nasabah di sananya, juga ada yang tertarik. Sehingga berbalik itu majlis nahwunya paling sedikit yang dia dibandingkan majlisnya Ibnu Majmu' atau Al-Khattab. Maju, ayo belajar nahwu, ayo masih kok ada. Kecuali beberapa orang saja bisa dikenal cari. Gak ada yang oleh Al-Fi berbalik. Gak ada yang minat di zaman beliau itu. Tapi setelah beliau meninggal dunia, Al-Fiyah kembali jadi viral sampai ke seluruh penjuru dunia. Ya, nah, ya begitu. Berarti doa beliau, nah, terkabul, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini Al-Fiyah. Insya Allah, kalau kita lihat majlis nahwu memandui masjid ya pada Ibnu Malik akan nahwu itu ngajak-ngajak bahwa mencari nahwu kan dia yang tertarik, hanya beberapa orang saja yang mau, tapi tetap ajar, tetap ikhlas ya, karena harapan ilmu itu sekadar Allah tampilkan, Allah munculkan setelah kematian orang yang mengajar, dan dia tetap mendapatkan baik pahala di saudara wajah dirinya dari diri dia mengatakan. Nah, baru itu sebabnya kalian harus semangat, semangat ngajar, semangat
parlemen, pahala yang terus menghadir sampai mati, ya tetap dapat kiriman pahala dari ilmu yang bermanfaat. Nah, ingat, parlemen keikhlasan, nah, tentu keikhlasan ilmu yang benar-benar bermanfaat. Kalau tak bisa melihat manfaatnya ketika masih hidup, setelah mati Allah akan memunculkan rangkai seperti kemarin petunjuk. Alfiyah Tuhan mengenal setelah kematian penyusunnya. Tuhan digunakan oleh banyak penyusunnya. Nah, nah, Ustaz, pemanasan, insyaAllah pemanasan berikutnya, Alhamdulillah, Ta'ala, Fuhibu, akan kita sampaikan kepada Allah. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu kita bermanfaat. Amin. Subhanallah. Wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.